Sampai dengan E ya. E. E, B, C. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Live Studio YouTube channel. So hari ini kita akan makan santai. Papa, papa, kan kita makan skim. Belum lagi. Makan nasi ayam. Okey. So hari ini kita akan makan. Ah oh, ya, nanti kita makan ya. Hari ini kita akan makan. Okey. Kita letak eh. Apa untuk anjing tu Akish? Alamak. Ya, habis semua pun nak makan juga. So hari ni kita makan menu special sikit. Malam ni kita dinner special sikit guys. Okay, hari ni kita akan makan nasi biryani. Malam ni kita cekik nasi biryani bersama dengan Akishi Tembam. Hari kita akan makan nasi biryani daripada Lobon Eats. Yang ni aku ambil air daging. Daging eh, ni daging. Satu lagi aku ambil ayam. Ayam pedas. So untuk produk. So, so kenapa tak tahu? Apa lupa lah. Nasi biryani berkonsepkan ready to eat. 9 produk keseluruhannya. Kau boleh tengok, aku akan scroll up kan dekat sini. Kau boleh tengok menu-menu special ni. Ada kambing, ada ayam, ada ada special, ada petai pun ada juga. Kau boleh tengok sini. Okey, harga rate dia dalam lingkungan RM10 dan hingga RM13 hingga ke RM16. Yang paling mahal RM16 ikut kambing. Yang lain tu average dalam RM10. Yeah. Okey, kepada korang yang sibuk sangat bekerja nak tapi nak makan berat-berat sikit tengah hari, malas nak pergi keluar, so kau boleh bawa je pergi office. Benda dia tahan sangat sampai setahun dia katakan. Dia sebenarnya dalam frozen boleh. Frozen? Ya, frozen. Frozen sejuk beku. So kau boleh bawa ke office, kau boleh panaskan balik microwave dan kau boleh terus makan, okey. So anytime mana yang korang tak sempat pergi sekolah ke, untuk pergi kerja ke kan, tak cukup masa tapi kau nak makan makanan yang berat, dia ready to eat. Selesai. Korang boleh dapatkan Lobon ini yang kau akan share dekat dia punya IG, Lobon Eat. Lobon Eat HQ. Okey, aku akan sharekan kat sini. Aku akan sertakan juga maklumat detail dekat aku punya description. Ada juga aku dropkan WhatsApp number, okey, untuk korang dapatkan produk ni lah. So mana-mana dia boleh hantar merata. So apa tunggu lagi, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nak duduk ni. Duduk tu memang nanti bapa sembelih ni. Bising dia. Aku nak buat video, bukan nak suruh bising-bising. So kita akan campur sekali dengan daging besar. Ayam pun bapak besar, daging pun memang cukup besar. Nah kau. Aku nak makan nasi. Nak makan nasi. Warna yang agak pekat. Tu dia. Nasi ikan je tu. Ui. Bau dia macam nasi kahwin. Oh, mak jatuh. Oh my god. Eh, ya Allah. Ya Allah. Ni dia. Kawan-kawan. Aku dah tarik pandang ayam ni. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim.
power. 9/10 sahaja. Hahaha. Terbaik, geng. Wih, serius sedap. Dan juga sedap, guys. Bapa ambil ayam betul kalau makan nasi ke. Alamak, aku tak ada ayam ni. Ada sikit je. Kau suap. Oh ya, Bapa. Aku suap. Kat sini ya. Pedas lah. Tak ada pedas, tak pedas. Bapa dah isap dah. Dah. Senang lah. Tak pedas kan? Tak ada kan? So, korang rasa dia punya daging pula. Daging dia memang saiz dia besar, babe. Aku harapkan lembut sebenarnya. Lembut. 9/10 sahaja. Hahaha. Kopi satu jari je. Serius, sangat lembut, babe. Memang buat hati lah. Ibu, kamu makan sekali nasi dan juga daging. Ini nasi lagi? Sudah pedas. Makan dulu yang tak pedas. Tak ada pedas. So, budak-budak pun boleh makan, guys. Memang okay, sweet-sweet, sedap je, manis-manis. Macam kau makan kerui kahwin punya makan. Wah, nasi berani ya. Ayah sekolah dah. Ini cuti cik kecil tak? Cuti kan? Ayah Haji. Dah bercakap. Cuti lagi. Abang. Cuti lagi. Di rumah je lah. Di rumah nak buat apa? Yelah. Sebab berjalan lah. Jalan. Jom ke rumah. Ada COVID. Tahu? Allah, tak sikit pula. Kan nak habis dah? Yuk, kan nak habis. Bagaimana yang cakap? Entah kan? Aku nak habis dah. Berapa lagi nak habis? Aku nak ambil dah. Papa lagi tengok sikit. Okey, juga. Lagi sikit. Apa dah? Kamu kena ada dulu. Main lumba ke? Main lumba lah. Sikit.
Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis. Okay, itu saja untuk video kali ini guys. Terima kasih banyak yang sudi menonton kami makan mencekik mubang bersama dengan Akis si tembam. Memang sedap. Aku rekomen untuk korang cuba sendiri. Masih berani daripada Labot itu, okay? So aku akan dropkan dia punya details, detail maklumat kalau boleh dapat dekat aku punya description bawah dan juga komen, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis makan belum? Sedap ke? Sedap. Haa. Dah habis dah tu? Nah lagi nak kan sedap. Akim kata sedap. So korang mesti kena cuba, okey?